Kisah katak dan lembu. Suatu ketika, ada seekor katak yang selalu ingin menjadi yang terhebat. Jika ada katak lain yang melompat, ia akan berusaha melompat lebih tinggi. Jika ada katak-katak lain hendak mencebur ke kolam, ia selalu berusaha untuk menjadi yang pertama yang mencebur ke dalam kolam. Singkat kata, ia tidak pernah mau kalah dengan apapun dan siapapun. Pada suatu hari, ada seekor lembu yang datang ke dekat kolam tempat katak-katak itu tinggal. Sewaktu lembu melengok ke balik semak di dekat kolam itu, katak-katak yang tinggal di dalamnya sangat terkejut. Mereka berebut untuk mencebur masuk ke dalam kolam. Mereka tidak pernah melihat hewan sebesar itu sebelumnya. Katak yang tak mau kalah pun ikut mencebur masuk ke dalam kolam. Tentu saja ia yang paling awal menceburkan diri ke dalam kolam. Rupanya ia adalah yang paling penakut dari semua katak yang ada di kolam itu. Namun setelah beberapa menit berlalu, rupanya sapi itu tidak melakukan apa-apa. Ia hanya memandangi kolam sambil mengunyah-unyah rumput. Maka satu demi satu katak akhirnya keluar dari persembunyian mereka. "Kupikir dia tadi hendak memakan kita loh. Ternyata dia tidak jahat seperti dugaanku ya," ujar salah satu katak. "Iya, besar sekali ya badannya," sahut katak lain menimpalinya. "Benar, dia ribuan kali lebih besar daripada kita," kata lain lagi ikut dalam pembicaraan itu. Maka dalam sekejap, lembu itu menjadi primadona bagi katak-katak yang ada di kolam itu. Mereka mengagumi betapa besar badan sapi itu jika dibanding dengan badan mereka. Katak yang tak mau kalah akhirnya keluar dari persembunyiannya. Saking takutnya pada si lembu, ia adalah katak yang terakhir keluar dari persembunyiannya. Ketika mendengar teman-temannya membicarakan si lembu, bahkan mengaguminya, katak yang tak mau kalah itu pun merasa terusik. "Oh, badannya tidak sebesar itu," katanya tiba-tiba. Katak-katak yang lain pun menoleh padanya. "Ah, lagi-lagi dia mata mau kalah," pikir seekor katak. Melihat teman-temannya memandanginya, kesombongan katak yang tak mau kalah pun semakin menjadi-jadi. "Badanku juga bisa sebesar dia," katanya lagi. Katak-katak lainnya sebenarnya malas menanggapi bualan si katak yang tak mau kalah itu. Maka si katak yang tak mau kalah itu pun mencoba membuktikan perkataannya. "Lihat saja," katanya seraya mulai menggembungkan dadanya. Katak yang tak mau kalah menggembungkan dadanya sekuat tenaga dan badannya pun mulai tampak membesar. "Masih kurang, badanmu masih belum apa-apa dibanding dengan dia," seru seekor katak memanas-manasinya. Katak yang tak mau kalah pun berusaha menggembungkan dadanya lebih kuat lagi. "Aku bisa lebih besar lagi. Lihat ini." Kurang, masih kurang," katalah katak lain pun ikut memanas-manasinya.
Maka kata yang tak mau kalah pun berusaha menghirup udara lebih banyak lagi dan berusaha menggembungkan dadanya kembali yang lebih besar lagi. Badannya pun semakin lama semakin besar. Kulitnya meregang dan meregang seperti balon. Dan akhirnya lama-kelamaan terdengar dor. Terdengar suara letusan yang sangat keras. Bahkan sapi yang tengah mengunyah-unyah makanannya pun ikut terkejut. Sosok si katak yang tak mau kalah pun tak terlihat lagi. Rupanya badannya meletus karena tidak kuat menampung terlalu banyak udara yang dihirupnya. Hanya karena tak mau kalah, hidup katak itu berakhir dengan mengenaskan. Selesai. Hikmah yang dapat diambil dari kisah si katak dan si lembu adalah janganlah melakukan hal yang di luar dengan batas kemampuan kita hanya karena gengsi semata. Jadilah diri sendiri serta kembangkan bakat dan kemampuan kita, dan toh orang lain pasti akan lebih menghargai itu.